9. Kau recall ke tak nak cakap? Abang Gigi pun ada kat sini. So okey lah ni. Abang kita ni 79 pancit lah. So dia panggil tow truck lah. So safe ride guys. Okay bro. Okay, assalamualaikum geng. Sekarang ni kita sedang memasuki Melaka. Masuk Melaka, kita orang nak ke Cendol Kampung Ulu. Actually kita orang ni sebenarnya dari kita orang daripada Tangkak, ada KTM Red Track T tadi. Ni kita orang on the way balik tu kita orang decided untuk singgah lah. Mula-mula nak pergi apa Coconut Shake dekat Kelebang, tapi yang kat situ dah pukul 6.30 dah tutup. So kita orang tukar tempat, kita orang pergi ke Kampung Ulu, Cendol Kampung Ulu. Okay, kita dah hampir sampai dekat apa nama tempat ni eh? Bandar Melaka lah basically. Ni dekat Cendol Kampung Ulu. Ni Cendol Kampung Ulu, Melaka World Heritage City. So basically ni tepi sungai lah. Tapi dia punya mural dia ngam lah kat sini, sepanjang-panjang bangunan ni. Okay lah, kita orang berehat kejap tadi berpanas-panasan kan. So apparently kita orang dah sampai kat sini. Makan Avenue ada Kampung Ulu. Lepas tu dia nice lah, ada tepi sungai, boleh cross di other side, tu ada other side. Walaupun aku selalu ke Melaka tapi sebenarnya tak pernah datang sini tu. Ni laluan lah, laluan apa tu, ferry ke apa. So okay ngam. Okay geng, kita orang dah habis makan dekat, tak adalah makan sangat pun, macam aku minum je tadi dekat apa ni, Cendol Kampung Ulu tu, apa makan Avenue apa ke benda tah, dekat area Kampung Ulu. So sekarang ni berhenti sekejap, pergi Shell, apa ni ada member yang nak pergi ke toilet. And then kita orang akan ke Pantai Kelebang kejap lah. Sekejap je, lepas tu kita orang akan turun balik lah.
So ni kita punya second last punya stop before kita gerak ke, balik ke KL lah. Lepas ni kita akan masuk highway and then terus pulang berpecah di KL. So ya, yeah, kita orang dekat Kelibang. Lepas sekejap ambil angin. So selamat tinggal Melaka, bandaraya bersejarah. Kita orang pukul 9. Kita orang sekarang sedang meninggalkan Melaka daripada Ekro. Kenapa tak ambil simpan 4? Sebab kita orang malas nak redah trafik light yang banyak tu dan malas nak ikut jalan dalam yang gelap tu. So kita orang decided untuk ambil inilah, keluar kat Ekro balik lah. And then kita orang akan stop sekejap. Kita akan stop sekejap dekat R&R Aikro. Bukannya apa, hentian je jantas lah, R&R Aikro untuk solat. Then akan teruskan perjalanan lah. Memang hari ni hari yang panjang lah, hari yang panjang, tapi berbaloi insyaAllah. Good trip, good trip. Siap. So okay, this is our last stop. Arena Seremban Shell. So okay, Is, macam mana? Best. Daripada pagi sampai malam. Betul lah. Keren punggung. Tapi okay eh, ngam okay, eh? Ngam. Okay, ngam. Okay bang, ini kata-kata ni terbaik. Barai. Barai. Bye. Lambai sikit. Any word? Any word untuk? Trip hari ni? Letih sebenarnya, tapi syok. Jack. Pak ah. Assalamualaikum. Takde, kita orang letih tapi best. Eh? Penat. Nothing much from me. Everything good. Everything safe. Safe. Okay. Bye. Kami dengan Majuna kena tinggal belakang. Diorang 39 power. Kita 25 belakang je lah. 250 untuk belakang. Bukan bang, dia orang dah sampai lama. Ah, itulah pasal. Lepak laju bang. Every yang macam ni. Tak, ini menganjing kuat. Ha. Tak boleh lah macam ni bang. Sedih lah. Siapa kita orang? Kau rasa nak lampang tak ruang ni? Walaupun barai eh. Siapa kita orang? Kau ada tiga main tadi. Sufi seorang ni? Eh tak ada, Sufi belakang. Oh Sufi belakang. Siapa tak tahu lah. Belakang aku ada orang cucuk tapi tak tahu lah ada sampai bila dia cucuk kan. Tak tahu siapa. Tapi Alhamdulillah lah sebenarnya ride hari ni untuk track day KTM best lah. So, enjoy. Kami daripada KLS rasa Alhamdulillah bang, syukur. KLS? KLS. Hari ni kami support track day untuk KTM Malaysia, alright. So, nama pun KTM bro. So, kena support lah kan. Terbaik. Thank you. Tak ada apa nak cakap, sama juga. Sekejap, ada ucapan ni bagi korang. Siapa? Abang Juna ke Gigi? Saya ada ucapan, saya ada ucapan. Yeah. Okey, okey. Okey, jap. Ucapannya untuk siapa eh? Untuk anak-anak saya. Tengah buat apa tu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa-apa pun daripada kami KLS, kita semua lah okey. Apa-apa pun terima kasih untuk diri sendiri dan kepada semua. Untuk konvoy hari ini. Well done. Well done. Untuk konvoy kita hari ini. Jadi kita daripada KLS
KLS untuk kita support track day KTM Malaysia hari ini. So alhamdulillah berjalan dengan lancar. Walaupun kami dah stay sana satu malam dan korang pun gerak hari ini, alhamdulillah korang pun sampai dengan keadaan yang selamat. Dan kami pun dekat sana pun memang dah selamat lah, alhamdulillah. Apa-apa pun, terima kasih lah. Siapa yang first time join macam hari ini, Skandar, Zufi, Black Panther, Black Tiger, alhamdulillah. Walaupun dia dah lama tapi dia baru join kita hari ini, thank you for, alhamdulillah. Dan terakhir, terima kasih juga kepada Jack, Ubay, Tira, Gigi, Abang Ron. Abang Zul Filik, Zul Filik pun ada ya. Tapi dia dekat sana lagi dengan isi minyak, tengah tunggu turn. Dan terima kasih juga kepada kita punya YouTuber Faiz Aziz, pernah rekod segala program kita hari ini, okay? Dan Gigi KTM juga, pengasas kepada KLS, terima kasih. Dan ini saya ucapkan penutupan pada malam ini. Kita ucapkan penutupannya nyanyian. Jadi Abang Juna dia nak buat ni sikit. Dia belanja NW semua lah. Haa, ok. Lagi kau, NW. So, korang aku dah booking untuk makan kat situ. So, pagi kita akan makan ramai-ramai kat sana, alright? Bapak pun terima kasih, thank you. Okay. Assalamualaikum. Jangan lupa share, like and subscribe. Bye-bye. Gratis guys.